Pemirsa, memperingati Hari Kopi Internasional, iNews TV mengadakan acara Republik Kopi dengan tema One Cup, One Smile. Nah, seperti apa serunya acara ini? Kita sapa Muhammad Syahreza di sana. Reza, bagaimana suasana di acara Republik Kopi hari ini di sana? Ya, terima kasih Loviana Dian dan juga selamat siang para... Informasi bahwa memperingati Hari Kopi Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Oktober, iNews TV memberikan apresiasinya kepada para pecinta kopi bertemakan Republik Kopi iNews TV. Dalam Republik Kopi iNews TV ini ada sejumlah komunitas yang hadir berpartisipasi untuk memberikan cita rasa kopi yang ada di Indonesia. Salah satunya ada Kopi Toraja, Kopi Mandailing, dan juga masih banyak jenis kopi lagi. Bahkan kopi Papua juga dihadirkan di Republik Kopi pada siang hari ini. Dan untuk para pemirsa iNews TV, Republik Kopi iNews TV juga memberikan kopi gratis kepada Anda yang tinggal di seputaran Ibu Kota Jakarta sejak pukul 9 pagi tadi hingga pukul jam 12 siang. Acara ini berlangsung sejak pukul 9 hingga 3 sore, jadi masih ada kesempatan untuk para pemirsa iNews TV hadir di gedung iNews TV menikmati kopi di Nusantara Indonesia, tentunya kami sajikan di Republik Kopi iNews TV. Dan saya mau informasikan juga di belakang saya ini ada ratusan para tamu undangan, baik warga yang ada di Kebon Sirih maupun karyawan dari MNC Group yang menghadiri Republik Kopi iNews TV. Selain itu tadi saya sempat melihat ada toko-toko dari pemerintahan, ada Ibu Kofifa Indar Parawangsa juga hadir dalam acara ini untuk memperingati adanya Hari Kopi Internasional yang juga diselenggarakan oleh iNews TV, Republik Kopi iNews TV. Selain itu, saya juga dapat informasikan kepada Anda, Lovi, dan juga pemirsa iNews Siang, di sini ratusan orang sudah memadati stand-stand yang berdiri, ada sekitar 6 stand berdiri untuk memberikan kopi gratis untuk Anda, para pecinta kopi, dari mulai kopi yang ada dari ujung Indonesia bagian barat, dari Aceh juga hadir di sini, dan juga dari timur Indonesia, itu dari Kopi Papua juga hadir pada Republik Kopi iNews TV. Dan selain itu juga di sini kita juga menghadirkan para petani-petani kopi yang tentunya melihat dari petani kopi, iNews TV mengangkat tema One Cup, One Smile, yang berarti satu cangkir kopi memberikan satu senyuman kepada seorang petani kopi yang mungkin saat ini tersisihkan. Dan kita juga berharap bahwa pemerintah juga dapat mengambil sikap terkait dengan kesejahteraan-kesejahteraan para petani kopi yang ada di Indonesia. Berbicara tentang kopi, seperti kita ketahui bahwa kopi memiliki banyak sekali manfaat yang diantaranya membuat kesehatan seperti menghilangkan Alzheimer dan juga menghilangkan stres. Dan selain itu juga kopi bermanfaat juga untuk kecantikan-kecantikan, mengencangkan otot-otot wajah, memberikan kehalusan pada kulit. Dan tentunya kopi dapat dijadikan sebagai kecantikan dan juga kesehatan untuk para pecintanya. Dan selain itu pemirsa, dapat saya informasikan juga bahwa hari ini rencana kurang lebih sekitar 10 menit ke depan, Bapak Haritanu Sidibio selaku CEO MNC Group akan memberikan opening speech-nya terkait dengan Republik Kopi yang diselenggarakan oleh iNews TV. Dan selain itu juga para tamu undangan yang hadir di sini dapat menikmati kopi dari berbagai Nusantara di Indonesia secara gratis. Dan bagi Anda, sekali lagi kami mengundang untuk dapat bergabung bersama kami, bersama keluarga iNews TV, Republik Kopi iNews TV. Dan untuk itu saya akan bertanya-tanya terkait dengan para pecinta kopi. Selamat siang Mas. Dengan Mas siapa Mas? Dengan Oki. Mas Oki, Mas Oki ini nyobain kopi dari mana nih? Saya nyobain kopi dari mana tadi? Dari sini. Saya nggak tahu, kurang tahu kopinya kopi apa, tapi lumayan enak. Iya, lumayan enak ya. Nah, ini kan ada kopi hampir dari seluruh Nusantara, begitu, dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur, dari Aceh dan juga Papua. Tanggapannya terhadap kopi-kopi di Indonesia seperti apa? Kalau saya kira sih, saya pengennya kopi-kopi tradisional Mas, yang lebih naik lah. Karena kita tahu kan dari Aceh ada kopi Gayo, ada kopi Flores, ada kopi dari mana-mana gitu. Nah itu sebenarnya yang pengen kita naikkan nantinya. Mas Oki, tanggapannya terhadap Republik Kopi yang diselenggarakan oleh iNews TV seperti apa Mas Oki? Saya kira cukup bagus ya, cukup bagus. Acaranya rame, penontonnya antusias, terus ya bagus.
Siap, terima kasih banyak Mas Oki ya atas waktunya. Nah itu dia pemirsa, tanggapan dari para pecinta kopi dari Indonesia. Dan tentunya banyak sekali tanggapan-tanggapan positif tentunya adanya para pecinta kopi, terutama mungkin Anda yang kami ingatkan. Masih ada sekitar 1 jam lagi untuk Anda datang ke Anyus TV menikmati kopi-kopi gratis yang ada di sini. Kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya cita rasa kopi Gayo asal Aceh, kopi Kintamani asal Bali, dan masih banyak lagi seperti kopi luwak asal Lampung yang tentunya menjadi salah satu kopi termahal di dunia. Dan sekali lagi saya ingatkan buat Anda mungkin yang punya rasa atau cita rasa kopi, Anda bisa melihat dan bertanya-tanya di sini, karena memang di sini banyak sekali ahli-ahli merupakan barista dunia juga hadir di sini untuk memberikan informasi terkait kopi dan hasil dari kopi. Nah, di sini juga sudah hadir salah satu pecinta kopi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, dengan My name is Martin de Jong. Okay. From Holland. Yeah. What do you think? You can speak bahasa? Ya, yeah, sedikit aja. Okay, sedikit aja. Nah, tanggapannya ada Republik Kopi di Anyus TV seperti apa nih? Ya. Sorry, one more time. Okay. Oh, what do you think about Republik Kopi in Anyus TV? Oh yeah, I like it a lot. Yeah, it's a great event as well. You know, I love to be here and yeah, the coffee is great. Nah itu dia tanggapannya bahwa sangat mencintai begitu ya dengan adanya kopi dan juga salah satu penikmat kopi begitu ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih.